Tajuk PNP saya pada kali ini ialah bentuk dua matra. Set indaksi saya bermula dengan membawa kad-kad bentuk yang berwarna-warni. Ini untuk menarik perhatian mereka. Jadi, saya akan menyoal mereka nama-nama bentuk-bentuk tersebut. Sebenarnya, ini adalah ulangan pelajaran tahun 4 di mana mereka menamakan bentuk-bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, duduk. Cikgu, ini nampak apa cikgu? Okay, terima kasih Sazuan ya. Duduk tepat. Baik. Yang ini, cikgu bawa ke kelas ini untuk mengajar kamu tentang kad-kad bentuk yang kita panggil bentuk dua matra. Tajuk kita hari ini adalah bentuk dua matra. Tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan kembali tentang nama-nama kad-kad bentuk ni. Ingat lagi? Nama-nama dia. Okay, saya nak mula dah. Saya tanya yang ni. Boleh kita mula yang tu ya? Siapa tahu? Apa nama kad bentuk yang ini? Yang warna merah ni. Siapa boleh jawab? Siapa tahu jawapannya? Okey, kita bagi peluang pada Habib dulu. Ya, Habib. Segi empat sama. Oh, bukan. Bukan segi empat sama. Okey, bukan ya? Segi empat tu memang dah kena dah. Dah betul dah. Tapi bukan segi empat sama. Siapa tahu jawapan sebenarnya apa? Jawapan sebenarnya segi empat sama bukan. Ni. Okey. Nawar? Segi empat tepat, cikgu. Segi empat tepat. Ya. Segi empat tepat. Ingat, segi empat tepat. Sisi yang bertentangannya sama. Okey. Sini sama sini. Ni sama ni. Segi empat tepat. Cikgu pilih yang ini pula. Okey. Yang ini pula. Yang warna biru ni. Okey. Siapa tahu jawapannya? Apakah nama bentuk yang ini? Siapa tahu? Angkat tangan. Okey. Siapa tahu? Okey. Okey. Halim jawab. Segi empat sama, cikgu. Betul. Macam tak yakin je Halim. Tapi betul jawapannya. Segi empat? Sama. Segi empat sama. Ingat, segi empat sama, panjang keempat-empat sisinya sama. Bagus Halim ya, segi empat sama. Dan yang terakhir yang ini pula lah. Yang mana biru ni. Siapa rumah biru dia suka ni. Siapa tahu apa nama bentuk yang ni? Siapa tahu? Ni yang termudah sekali ni. Okey, semua orang tahu? Okey, kalau semua tahu, kelas jawab. Bulatan. Bulatan atau bulat? Bulatan. Kamu yakin? Yakin. Ya, bulatan. Dalam UPSR tahun depan, kamu kata dia bulat, salah. Kamu kena namakan dia bulatan. Okey, nama bentuk dia bulatan. Langkah saya yang pertama, saya akan menanya mereka mengenai perimeter. Saya ingatkan mereka semula, perimeter itu ialah ukur keliling. Jadi, kad-kad bentuk tadi saya berikan kepada mereka bagi setiap kumpulan satu kad dan mereka mencari perimeter bagi setiap bentuk. Semua kumpulan dapat mencarinya dengan mudah kecuali kumpulan yang saya bekalkan dengan bentuk bulatan. Disebabkan sisinya melengkung, jadi ahli-ahli kumpulan itu tidak dapat mencarinya. Jadi saya terpaksa membantu mereka dengan mengeluarkan tali untuk mengukurnya. Jadi dari sana murid-murid akan dapatlah idea untuk mencari perimeter bentuk bulatan tersebut. Perimeter ialah ukur keliling seluruh rajah ini. Contohnya kalau kita pakai yang ini, seluruh rajah yang ini. Perimeter ialah ukur keliling. Itu tahun 4 dah belajar dulu dah. Tahun sudah ya. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu carikan perimeter semua rajah ni. Boleh? Boleh. Perimeter tadi apa? Ukur keliling. Keluarkan pembaris masing-masing. Letak atas meja pembaris untuk tengok. Okey, saya nak bagi sekarang. Okey. Saya bagi kumpulan ini bentuk yang ini. Sila ukur perimeternya. Ukur keliling ya. Cikgu dah beritahu dah. Kumpulan ini saya bagi yang ini. Sila ukur. Yang ini saya bagi yang warna biru. Kamu yang warna biru juga. Biru tua.
Yang ini warna orange, ini warna kuning. Satu minit dari sekarang, kerja berkumpulan. Tolong, tolong kawan. Lihat apa yang kawan buat. Okey? Ukur. Lihat apa yang kawan buat. Sila ukur. Sudah ukur dah? Cepatnya kamu ukur. Okey. Sila ukur sekarang. Buat catatan kalau perlu. Buat catatan kalau perlu. Kamu ingat? Boleh ingat dalam otak? Boleh? Okey. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Masa tamat. Prit-prit. Okey. Berhenti. Kita mulakan dengan kumpulan... Mana nak mula? Anggun. Oh, huruf A. Anggun. Okey, sila wakil Anggun. Siapa wakil? Okey, sila ke depan. Okey, beri tepukan untuk Ashraf. Wakil kumpulan Anggun. Okey. Okey, cerita kepada kawan. Cuba buat macam mana. Ceritakan. Mula-mula kami mengukur sisi yang pertama ialah 15. 15. Sisi yang kedua ialah 9. 9. 9 apa? 9 sentimeter. Sentimeter, okey. Yang ketiga ialah 15 cm. 15. Siang keempat ialah 9 cm. Perimeternya ialah 48. 48. Betul? Betul. 15, 15, 30. Okey. Tahniah. Tepukan lagi sekali untuk Ashraf wakil kumpulan Anggun. Tahniah Anggun. Okey. Terima kasih Anggun. Kita panggil Bestari sekarang. Bestari siapa wakilnya? Sila ke depan. Okey, Ashikin. Tepukan untuk Ashikin. Dari kumpulan Bestari, okey? Mula-mula kami mengukur sisi yang pertama iaitu 15 cm. Okey, bagus. Sisi yang kedua 16 cm dan sisi yang ketiga 8 cm. Perimeternya ialah 39 cm. Ulang nombor tadi, 16, 15, 8. Betul? 39, betul. Ha? Saya pun dah jumlah macam itu saja. Saya yakin betul jawapan tu. Tepat sekali saya tengok tadi. Ya? Okey, kumpulan yang ketiga, ceria. Tak payah ke depan, saya akan tanya dari sana saja. Okey, sila siapa pakai Habib. Okey, Habib beritahu, berapakah perimeter rajah tersebut? 40 cm. Siapa yang kira tadi? Semua kira. Okey, bagus. Okey, kumpulan fleksibel, sila bagi laporan anda. Kenapa Nazmi? Kita dapat mencari perimeternya, cikgu. Kenapa? Sebab sisi dia lain. Lain macam mana? Dia bulat, cikgu. Tadi ukur macam mana? Macam inilah, cikgu. macam tu. Okey, pinjam bagi cikgu. Tak mahu pembaris. Okey. Yang ini kita tak boleh guna pembaris. Susah. Boleh tapi susah. Cikgu ada cara lain. Okey, cikgu mungkin ada bawa dalam beg cikgu. Cikgu rasa ada tu. Kita tengok ya, cikgu ukur. Apakah idea cikgu ni? Okey, cikgu ada idea. Memang ini orang guna, macam ni lah orang guna. Okey, guna benda ini. Okey, ni. Apa ni? Tali. Tapi sebelum tu cikgu kena buat tanda dulu. Kena buat tanda di sini. Okey, di mana cikgu bermula? Okey. Macam tu. Cikgu sukat eh. Tali. Okey. Cikgu ambil yang ini. Okey, mana tanda tadi? Sini tanda mula. Tanda di sini. Okey, cikgu buat satu, dua, tak boleh. Okey, tiga, empat, sampai tempat tanda tadi. Kita berhenti balik. Okey, di sini. Okey. Mungkin kamu tak nampak, tapi rakan kamu akan nampak di sini. Okey, Sazwan, tolong mereka Sazwan. Berapakah jawapannya Sazwan? 39 cm. Okey, 39 cm. Ini bermakna rajah bulatan tadi, bentuk bulatan ini, perimeternya ialah 39 cm. Langkah saya yang kedua, ialah saya akan memberitahu murid saya, bidang pembelajaran pada hari ini ialah kaedah mencari perimeter gabungan segi empat dan segi tiga. Sebenarnya di sini, saya menggunakan kaedah penemuan, teknik kaedah penemuan di mana saya meminta murid-murid mencari jawapannya dahulu. Jadi murid yang pertama yang dikeluar, yang saya minta ke depan menjawab salah jawapannya. Jadi dari sana murid-murid lain terus berfikir untuk mendapatkan jawapan yang sebenarnya. Dan akhirnya murid yang kedua
telah bertemu, mendapatkan jawapan yang betul. Jadi di situ kita namakan kaedah penemuan. Jadi murid mencari sendiri jawapan yang betul. Okey, Arif. Arif nak cuba. Okey, Arif. Buat pembaris siap-siap. Saya bagi marker, tengok. Orang lain tengok. Yang tak berani ni tengok. Dia berani. Tengok. Berapakah perimeter bentuk gabungan tersebut. Tengok ya, dia suka. Okey. Okey, 10 cm. Oh, dia pandai dah. Ni murid yang bijak juga kan. Tadi cikgu bijak, ni murid bijak. Okey. Yang tu. 15. 15. Okey. Okey, terima kasih. Pulangkan marker saya. Terima kasih Arif. Duduk tempat dulu. Okey. Tengok. Betul ke salah? Salah. Betul ke salah? Salah. Saya dengar dua jawapan. Ada yang kata betul, ada yang kata salah. Okey, tanya. Tanya lain. Siapa kata betul? Angkat tangan. Jatuh tangan. Siapa kata salah? Angkat tangan. Tangan jatuh. Baik, kalau begitu kena ada hakim lah. Saya jadi hakim. Okey, ni hakim cakap dah. Okey, jawapannya ialah salah. Maaf Arif ya. Ha, jawapannya salah. Okey, tapi tak apa. Mencuba tu dah okey dah. Tapi salah. Okey, di mana kesilapan Arif ni? Agak-agak kamu lah. Kamu yang mungkin kamu tahu. Okey, siapa boleh perbetulkan jawapan Arif ni? Siapa nak cuba? Dia rasa dia tahu. Okey, siapa nak cuba? Siapa berani lagi seorang nak berani ni? Okey, oh, Kurator berani. Okey, Kurator sila. Okey, sila betulkan jawapan ni. Madam, betulkan. Okey, di mana kesilapan Arif? Okey. 30. Tambah 30. Beritahu kawan, berapa perimeternya? Perimeternya ialah 60 cm. Betul ke? Betul. Arif? Ya. Yeah. Kalau kamu masih ingat, cikgu kata perimeter ialah ukur keliling. Bukan ukur keliling masuk ke dalam. Tidak ada istilah masuk ke dalam. Ukur keliling, luarannya sahaja. Okey, perimeter ialah bahagian yang cikgu tandakan ini sahaja. Okey? Yang ini sahaja perimeter. Ini bermakna 30 ni datang dari mana? Ni kan 1 2 3 30 30 yang ini 15 15 30. Maknanya perimeternya ialah 60 cm. Baik. Jelas? Jelas. Langkah saya yang seterusnya, saya akan menyediakan mereka dengan envelope dan juga dua kertas lukisan. Setiap kumpulan akan membuat kerja dalam kumpulan masing-masing, di mana mereka akan dibekalkan dengan envelope dan kertas lukisan. Mereka melukis satu kumpulan sekurang-kurangnya tiga rajah gabungan segi empat dan segi tiga, dan mereka akan mencari perimeternya dan meletakkan jawapannya di luar. Kemudian cukup masa, bila cukup 10 minit, mereka akan bertukar kertas dengan rakan mereka, dan rakan mereka akan terus mengukur dan mencari perimeter bagi setiap rajah yang dilukiskan oleh rakan yang tadi. Bila cukup masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan itu, saya akan meminta wakil setiap kumpulan, kumpulan anggun, bestari, ceria, dedikasi, efisien dan fleksibel untuk keluar ke depan dan membentangkan hasil kerja kumpulan mereka tadi. Cikgu nak bagi tugasan kumpulan sekarang. Okey, cikgu ada membawa beberapa envelope. Ada 6 envelope. Ada berapa kumpulan? 6. Ada 6 envelope. Maknanya satu kumpulan, satu envelope. Dalam ini ada kad-kad bentuk. Macam tadilah.
Dan cikgu akan bekalkan kamu juga satu kumpulan dua helai kertas lukisan ni. Dua helai. Maknanya cari kawan kamu bekerja satu helai untuk satu pasangan. Okey? Mula sekarang. Dah siap semua? Dah. Okey, tukar ke tangan kawan cepat. Tukar. Bagi kawan sebelah. Bagi kawan sebelah. Okey, kawan sebelah sekarang carikan perimeternya. Dapatkan idea ukur keliling ialah kawasan sisi luar sahaja. Sisi luar sahaja. Okey, dapatkan idea yang tu. Okey. Semua dah siap kan? Dah ada jawapannya bukan perimeternya? Sila saya minta wakil kumpulan datang ke depan, tolong tampalkan dan kamu akan tuliskan berapakah perimeter yang kamu sukat bagi tiap-tiap bentuk tadi. Okey, wakil fleksibel sila ke depan, siapa wakilnya? Okey, tampalkan. Okey, bawah sikit tak apa, bawah sikit. Okey, situ ya. Okey, saya akan lukiskan sekejap pelajar A. Sila berdiri di sini dulu, saya lukiskan dulu. Okey. Rajah A ya, rajah A begini. Saya lukis sebab yang belakang tu mungkin tak nampak kan. Saya lukiskan, tolong lukis. Nanti kamu dapat lihat dan kira. 10, 10, 10. Okay, sorry, bukan macam tu. Okay, 8, 6. Okay, yang kedua, mana B? Okay, B-nya begini. Okay, B-nya begitu. 6. 6, 8, 6, 10. Okey, B 10. Dan C-nya bagaimana? Okey, C-nya begitu. Nampak ke Arif? Arif nampak tak? Nampak ya? Okey, 9 dengan 14. 9 dengan 14. 14 ini. 9, 9. Apa yang ada lagi? 10, 10. Okey, ini apa yang mereka kira, mereka ukur. Sila Syahirah tuliskan. Raja A berapa perimeternya dalam ruang A? Cuba lihat. Okey? Okey. Raja B? Raja C? Okey. Beritahu kawan kamu, nyatakan. Raja A. Raja A perimeternya ialah 44 cm. Ya. Rajah B pula 36 cm. Ya. Dan Rajah C pula ialah 52 cm. Okey. Kamu kira tu betul ke salah semua tu? Betul. Ha? Betul? Kumpulan efisien, betul tak semua ni? Betul lah. Ha? Sebab mereka yang melukis Rajah tadi efisien. Okey, betul 44 efisien? Betul. Betul 36? Betul. Dan betul 52? Betul. Okey. Tepukan untuk kumpulan fleksibel. Semua jawapan mereka beritahu betul. Okey. Kumpulan terakhir sekali, kumpulan anggun akan membentangkan lukisan kumpulan fleksibel. Sila kumpulan anggun. Wakilnya, okey. Nawar. Okey. Nawar Awatif. Okey. Sila. Okey, saya lukiskan yang ni pula. Okey. Ada rajah rumah sengit pun ada. Okey, sengit rumahnya. Okey, tak apa. Saya lukiskan rumah sengit, tak apa. Macam tu juga saya lukis. Berapa ukurannya tu? 10, 10, 10, 10 dan 4. 10, 10, 10, 10, 10 dan 4. Murid yang bijak dah tahu dah perimeternya kan? Tapi tak apa, kita tengok nama akan confirm kan. B, 8, 8, 8, 6. Okey. B, macam ini ialah. Okey, 8, 8, 8, 8. Ada 4 kali 8, 6. Okey. Yang C, yang C ni gambar macam kilang. Binaan kilang. Okey, tinggi sikit. Okey. 6, 8, 6, 6, 10. Okey, sila Nawa. Tuliskan jawapan bagi setiap rajah. A berapa? Okey. 24. B berapa? Kamu merujuk sini, ya? Okey. Okey, 36. Okey, kumpulan fleksibel. Tuan punya soalan. Saya nak tanya kamu.
Jawapan awak tu beritahu awak? Tuan tanya dia orang. Tanya dia. Betul. Okey. B. Perimeter rajah di 40 cm. Okey, C. Perimeter rajah C 35 cm. Okey. Tepukan untuk kumpulan anggun dan juga fleksibel yang membuat rajah yang kreatif tadi. Okey. Saya rasa kamu dapat jawab dengan baik, kamu faham betul. Jadi boleh ingat nanti, boleh ingat bila cikgu buat ujian untuk menguji pemahaman kamu tentang rajah gabungan ni, boleh kamu jawab soalan tu? InsyaAllah. Okey. Sekarang ni siapa yang tadi tak buat betul-betul, dia akan tahulah padahnya sebab sekarang kerja individu. Okey, kerja sendiri-sendiri. Tak boleh tengok kawan dah. Okey, saya bagi, sila tulis nama, jangan mula lagi. Okey, tulis nama dulu. Saya akan buat penerangan dulu. Okey, tolong pas pada kawan semua. Okey, saya akan bagi semua kumpulan. Okey. Tulis nama dan kelas kamu. Okey, buat yang hadapan dulu. Okey, mula dari sekarang. Okey, dah siap semua? Belum. Okey, masa kita terhad dah ni, kita nak keluar rehat dah. Jadi, saya nak pastikan bahagian A siap tak? Dah. Berapa orang siap bahagian A kat tangan? Okey, tangan jatuh. Bahagian B, berapa orang siap? Okey, bagus. Sekarang simpan semua barang. Kita ada 3 minit lagi kita nak keluar rehat. Okey. Okey, duduk bersandar. Okey, soalan saya. Okey, dengar ya soalan saya. Okey. Ada 2 buah bentuk. Satu segi 4 sama. Tolong bayangkan, pejam mata. Tolong bayangkan satu segi 4 sama. Nampak segi 4 sama? Nampak tak? Nampak. Nampak. Satu lagi bentuk ialah segi 3 sama sisi. Nampak? Nampak. Okey, kedua-dua bentuk itu cikgu cantumkan rapat. Bertemu dia punya sisi. Okey. Jika satu sisinya ialah 5 cm, berapakah perimeter rajah tersebut? Okey, berapakah perimeter? Cepat. Cikgu nampak tangan paling cepat sekali. Orang paling pantas angkat tangan ialah Habib. Jawapannya Habib? 25 cm, cikgu. Betul? Betul. Betul. Tepukan untuk Habib. Habib. Okey, tahniah Habib. Alhamdulillah dan terima kasih semua.